Gambaran serangan yang menimpa World Trade Center serta berbagai emosi yang terekam oleh lensa menjadi kenangan yang memilukan mewakili 2.996 korban 11 September. Kenangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga Amerika. We remember and we will never forget the nearly 3,000 beautiful lives taken from us so cruelly. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, upacara peringatan digelar di 3 lokasi serangan. New York, Washington DC, dan Shanksville, Pennsylvania. Dan setelah 15 tahun berlalu, kenangan serangan 11 September itu masih menghantui sebagian warga. As we crawled in deeper, squeezing through tiny openings, we came to the understanding that we were going to die in that pile. 127 petugas pemadam kebakaran yang saat itu bertugas di Ground Zero menyelamatkan para korban sekaligus membersihkan puing-puing, kini banyak yang menderita gangguan pernafasan dan penyakit lainnya. Bahkan, ada yang meninggal. Nagging problems worsened, chronic became acute, and the number of those lost to the terrorist attack of September 11th began to grow. Untuk itu, pada peringatan kali ini, nama para korban yang tercantum di dinding memorial bertambah 17 nama para pemadam kebakaran tersebut. Sedangkan One World Trade Center berdiri di lokasi gedung kembar yang hancur dalam serangan 11 September 2001, menjulang lebih tinggi dari aslinya. Gedung dan memorial ini mencerminkan kekuatan dan ketahanan kota New York. Demikian laporan tim VOA. Thank you.